صلي عليه وسلم يا رب صلي على محمد وافتح من القلب كل نور يا رب صلي على محمد يا رب صلي يا رب صلي على محمد وافتح من القلب كل سر يا رب صلي على محمد يا رب صلي عليه وسلم يا رب صلي على محمد وافتح من القلب كل هم يا رب صلي على محمد يا رب صلي عليه وسلم يا رب صلي على محمد وافتح من القرآن كل رشد يا رب صلي على محمد يا رب عليه وسلم يا رب صلي على محمد وافتح من القرآن كل آية يا رب صلي على محمد يا رب صلي عليه وسلم يا رب صلي على محمد وافتح من الآيات كل معنى يا رب على محمد يا رب صلي عليه وسلم يا رب صلي على محمد وافتح من العلم كل فهم يا رب صلي على محمد يا رب صلي عليه وسلم يا رب صلي على محمد وافتح من العلم كل حفظ يا رب صلي يا رب صلي يا رب صلي على محمد يا رب صلي عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ini makanya gimana sih? Gini ya? Muter-muter atau balik ya? Agak ini. Baik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadratil kiram, para alim ulama, tokoh masyarakat, khusus orang tua kita, Bapak Haji Sakhawi Matanallah bituli hayati, Bapak Ustaz Ali sedang berada di Solo, di Jogja. Salam dengan jamaah katanya. Semoga sehat walafiat, penuh dengan berkah. Para sesepuh, para pengurus, hadirin hadirah rahimakumullah. Mari sama-sama kita baca surat Al-Fatihah. Kita hadiahkan untuk pewakib musallah ini, untuk guru-guru kita, para habaib, para alim ulama, kedua orang tua kita yang kita cintai, khusus kepada sahibil kitab Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Al-Hadrami Al-Syafi'i Kana syai'un ilaylahum Al-Fatiha A'udhu billahi minas syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين جماعة تدعوني يا نيات لي بسم الله الرحمن الرحيم نويت الاعتكاف في هذا المجلس مع
madumtu fihi lillahi ta'ala nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-istifadata wal-ifadata wal-hassa alat-tamassuki bikitabillahi wa sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabi astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim taubatan nasuha taubatan nasuha la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Jamaah, kita sampai di halaman 10 ya, yang kitab tipis halaman 10 baris ke-17 dari bawah ya. Ada wa minar riqah. Nah, riqah yang terakhir kita baca di Masjid Nurul Iman. Kalau kitab yang tebal halaman 56 ya. Baris ketiga dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu taala wa ada man nafa bihi wa bi ulumihi Pendaraini amin amin ya rabbal alamin. Wa minar riqqati, dan termasuk sifat-sifat yang lembut ya. Ada orang punya hati lembut, dia gampang dia menangis, gampang hatinya tersentuh, ada rasa takut sama Allah yang begitu hebatnya ya. Di antara sifat lembut ini adalah khusyu'ul qalbi. Hatinya khusyuk dia. Ibadah khusyuk, zikir khusyuk, munajat khusyuk. Wa kathratil bukai, dan dia wa kathratul bukai, banyak menangis dia. Min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Ada orang menangisnya bukan takut sama Allah. Kebetulan kagak punya duit, nangis dia sama Allah. Wa dzalika wasfun syarifun. Ya, kalau kita punya hati yang khusyuk dan menangis, banyak menangis takut karena Allah, ini merupakan gambaran deskripsi yang sangat mulia. Wa mas'a hamid, dan sebuah ikhtiar, sebuah upaya yang sangat terpuji. Bihi ya, dengan kita begini caranya khusyuk menangis. Wasafallahu anbiya'ahu was-salihina min ibadihi. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan para nabi-nabinya dan orang-orang yang salihin min ibadihi, di antara hamba-hambanya. Faqala ta'ala, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, idza tutla 'alaihim ayatul rahmani kharru sujjadaw wa bukiya. Apabila dibacakan atas mereka ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih, kharru, mereka semua tersungkur. Sujjadan, tersyukur sujud. Wabukiya, sambil menangis dia.
Itu orang-orang soleh begitu. Ya. Kalau dia paham apa isi Al-Qur'an ayatnya. Ya. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman dalam ayat Al-Isra, wa yakhiruna lil adqani yabquna wa yaziduhum khusyu'a. Ya. Mereka tersungkur ya wajahnya. Yabquna ambil menangis. Ya sujud misalnya dia menangis. Wa yaziduhum khusyu'a, dan ditambahkan oleh Allah atas mereka apa? Rasa khusyuk yang begitu tingginya kepada Allah. Gak ingat yang lain-lainnya tuh. Hanya Allah saja dia merasakan annallaha wujudan hakikian. Ada zat Allah yang senang disembahnya. Pikirnya fokus, kagak lari kemana-mana tuh. Ya. Wa qad 'adda 'alaihi salatu wassalamu fi sab'ati alladhina yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zillu. Dan Allah Subhanahu wa taala qad 'adda, telah menjanjikan ya. Mohon maaf. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjanjikan pada 7 golongan orang-orang yang ya Allah berikan mereka mendapatkan apa naungan pada hari yang nanti tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa? Rajulan dzakarallaha khalian. Seseorang yang ingat kepada Allah dalam kondisi khalian sendirian tuh. Fafadat ainahu, air matanya tuh mengalir nangis. Ingat Allah, ingat kebaikan Allah, ingat Rahman Rahimnya Allah, ingat betapa banyaknya rezeki yang telah kita dapatkan dari Allah, dan juga ingat apa kekurangan kita kepada Allah sebagai hamba. Ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah bersabda lagi, kullu ainin bakiyah yaumal qiyamah illa ainun bakat min khasyatillah. Ya. Semua mata yang menangis nanti pada hari kiamat kecuali mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Yang kedua, dan mata yang dia kagak tidur itu ya, tahrusu fi sabilillah, dia menjaga dalam jihad di jalan Allah, yakni fil jihad. Jadi ada sahabat-sahabat pada saat itu yang jaga di perbatasan ya, dalam dunia peperangan dia kagak tidur matanya tuh. Wa kanal buka'ul khalisu min khasyatillahi azizan jiddan, katanya. Dan nangis yang ikhlas, yang semata-mata karena Allah, itu azizan jiddan, itu sangat mahal sekali, jarang sekali. Hatta sara bihadihil manzilah minallahi ma'a kathrati man yabuki minan nas, hingga dia menjadi apa, mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah, ma'a kathratin, ya, dengan banyaknya dia menangis ya, sama orang yang menangis di antara sesama manusia. Hatta warada anhu alaihi salatu wasalam, kemudian juga sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda berikutnya, la yalijun nara man baka min khasyatillah hatta ya'uda labanu fid dur'i atau fid dar'i. Tidak akan masuk seseorang ke dalam neraka. Siapa? Orang yang menangis. Menangisnya bukan tadi tuh karena gak punya uang atau ditinggalin bininya, bukan. Karena apa? Min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Hatta ya'udal labanu fid dar'i, sampai susu kembali kepada tempatnya. Apa tempatnya susu? Kepada tetenya ya. Wa hatta yarijal jamalu fi sammil khiyat, dan sampai unta masuk ke dalam lubang jarum. Bisa enggak tuh
unta masuk ke lubang jarum. Nah, ini sebuah kinayah, ya. Ada orang-orang yang sulit menangisnya karena Allah gitu. Wa fi riwayah, dan dalam sebuah riwayat yang lain, baginda Rasul bersabda, "Man kharaja min aynai min aynihi." Ya, mithlu ra'sil dzubabi min khasyatillah. Orang yang keluar, ya, dari apa, kedua matanya atau dari matanya seperti kepala laler karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keluar air matanya yang begitu besarnya karena takut kepada Allah. Wa qad sawwa alaihi salatu wassalamu bainal madma' min khasyatillah wa bainad dammi yahraqu fi sabilillah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyamakan antara air mata nih, madma itu air mata yang penuh di matanya itu. Karena ada orang menangis kelihatan ya, penuh di matanya itu. Karena takut kepada Allah, dan antara darah yang mengalir di jalan Allah. Ya, artinya dia tubuhnya kena bacokan, kena panah tuh. Kalau samakan tuh, orang yang nangis ya di tengah malam karena Allah sama seperti orang yang berjihad dan dia katakanlah darahnya keluar dari tubuhnya karena kena senjata dan lain sebagainya. Wa warada, dan disampaikan lagi dalam hadis baginda Rasul, "Lau anna bakian baka fi ummatin." Seandainya seseorang nangis ya pada satu umat, "La rahimahumullahu bibukaihi." Masya Allah, pasti Allah akan menyucurkan kasih sayangnya kepada umat tersebut ya dengan sebab nangisnya seorang hamba tadi. Contoh misalnya saat umam bangun malam nangis ya, mikir tentang umat baginda Rasul, mikir bagaimana ini di kampung ini anak-anak pada belum ada yang dikader, nangis begitu tuh. Gara-gara nangisnya Ustaz Umam, satu orang Allah apa, kasihkan rahmat kepada seluruh kampung ini. Jadi kita harus bersyukur dengan orang-orang soleh itu ya. Banyak hadis-hadisnya gara-gara orang-orang soleh Allah ingin kirimkan bencana kagak jadi. Tahriman wa ta'ziman sama orang soleh tadi kejadian. Ya. Dia berdoa, dia bangun malam gara-gara nangisnya itu ya. Allah jauhkan kampung tersebut daripada bala dan musibah. Fatabayyana bima dzakarnahu ya. Sungguh telah jelas dengan apa yang telah kami sampaikan, annal bukaa katsirun, bahwa menangisnya itu sering ya, banyak. Wa annal ladzi yakunu min khasyatillahi faqad minal bukaa qalil. Dan ada, sesungguhnya ada orang yang menangis yang takutnya karena Allah saja, itu nangisnya sedikit. Fabuki min khasyatillah, menangislah anda karena takut kepada Allah. Fain lam tabuki fatabak, kalau kakak bisa menangis apa buat biar kita bisa menangis. Kita suka ajarkan jamaah itu kalau sudah mulai memasuk Masjidil Haram, hadirkan hatinya yang penuh. Hadirkan jalalnya Allah, besarnya Allah, rahmannya Allah. Dan ingat dosa-dosa kita tuh. Kalau sudah mulai memandang Ka'bah, upayakan menangis. Biar apa? Biar riqah, biar hatinya lembut. Karena ada orang udah sampai Ka'bah kagak bisa nangis. Ya. Ibadahnya enggak bisa menghantar dia jadi orang lembut. Karena nanti orang yang ahli ibadah hatinya sangat lembut, penuh dengan kasih sayang, menjadi rahmatan kepada sekelilingnya itu, rahmatan lil alamin gitu ya. Sama ya, kagak bisa sabar belajar sabar, kagak bisa menangis belajar nangis gitu. Nangis yang apa? Takut karena Allah, mengharapkan ridha Allah gitu. Wa iyyaka warriya'a wa tasannu'a wa tazayyuna lil makhluqin fa tasqutu bidzalika min 'aini rabbil 'alamin. Ini namanya iyak, uslub apa? Uslub tahdzir
dalam nahwu ada dalam al-ighra wa tahdhir, ya. Kemudian ungkapan-ungkapan yang jauhkanlah oleh kalian gitu, ya. Dan jauhkanlah oleh kalian sifat riya, sifat apa? Sifat-sifat riya, tasannu, hal-hal yang dibuat-buat. Seakan-akan orang soleh ibadahnya Allah, ya, ya buat dah. Wa tazayyun, ibadahnya dihias-hias, ya, lil makhlukin, kepada makhluk-makhluk. Pas ada orang, wah, seakan-akan dia ahli ibadah, ibadahnya bukan karena Allah, ya, tapi riya, tasannu, dibuat-buat, wa tazayyun, dan dikhiasi-khiasi, ya. Fatasqutu bidzalika. Nah, dengan begitu tasqut, dia akan jatuh tuh. Ya, min aini rabbil alamin, di mata Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia bisa mengambil apa? Madah, pujian di hati manusia. Sekampung pada geleng-geleng sama dia dah. Menganggap dia orang soleh, ya. Tapi dia dibuat-buat tuh. Tapi di mata Allah apa dia? Jatuh dia. Hina dia, rendah dia, agak ada nilainya sama sekali. Wa inna apa? Wa in 'azza 'alaika al-buka fatadhakkar ma baina yadayka min ahwalil akhirati allati anta malakika mulaqiha, ya, min ghairi shakkin wala raibin. Dan jika azza alaikal buka, maksudnya sulit atas anda menangis, ada yang susah nangis, ya, susah nangis, fatadhakkar, maka ingatlah, ma baina yadaika min ahwal akhir, seakan-akan tuh di depan kita tuh suasana alam akhirat itu, allati anta mulakiha, yang anda tuh sedang menemuinya, min ghairi syakkin wala raib, tanpa ada keraguan, tanpa ragu, in kunta qad amanta billah, jika anda benar-benar beriman kepada Allah, wa bima ja'a bihi Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan apa yang dibawa oleh baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasawfa tabki. Jadi bapak-bapak yang kalian susah nangis, hatinya keras, ya. Dulu pernah ada jamaah umrah saya, ya. Beliau seorang wartawan. Dia bilang, "Kiai, saya enggak pernah nangis tuh. Hati keras susah, hati saya susah nangis tuh. Eh, saya di depan Ka'bah alhamdulillah bisa nangis, ya. Nangis sejadi-jadinya dia tuh nangis. Saya akan suruh anak-anak saya, ada yang di dewan, ada yang ini, suruh datang ke Mekah, ya, biar bisa nangis seperti bapaknya di sini." Ada orang begitu, ya. Nah, kalau bapak-bapak tadi, ya, Pak, kagak bisa nangis, hadirkan hatinya seakan-akan kita berada di hiruk pikuknya suasana akhirat, dan kita sedang berada di sana tanpa ragu-ragu, kita beriman kepada Allah dan beriman dengan apa yang dibawa baginda Rasul, fasaufa tabki, ini pakai saufa, maka insya Allah pelan-pelan nanti anda akan menangis. La mahalatan, pasti itu. In kana laka qalbun yafqahu, jika anda punya hati yang faqih, yang mengerti, ya. Wa aqlun yaqilu, dan hati yang berpikir. Masa udah suasana dia enggak takut, ya. Berpikir, ya, ya Allah, ya, nanti saya bakal mati, kembali kepada Allah, dimasukin kuburan, terus begitu nangis, ya. Fain lam yakun laka syai'un min dzalika, jika anda ternyata kagak ada sedikit pun tuh, kagak bisa nangis, enggak takut, katakanlah, fa'ud di nafsaka fil an'ami sa'imati fil mar'a, maka rasakanlah seakan-akan diri anda itu berada di antara binatang-binatang ternak itu, wal baha imra'atiah fil kilai, dan berada di antara binatang-binatang itu tuh, ya, yang kakinya empat tuh,
fil kai fil kila di tengah apa tuh hamparan rumput-rumput begitu. Eh bapak-bapak bayangin di tengah lapangan rumput yang begitu luasnya, banyak binatang-binatang, kita ada di situ tuh, bayangin tuh. Fa'innallaha ta'ala innama khataba ahlal qulubi wa dzakarahum, dan sesungguhnya Allah Ta'ala hanya seinam, hanya saja yang mengkhitab, mengarahkan ayat-ayatnya, firman-firmannya kepada orang-orang yang memiliki hati, dan Allah menyebutkan mereka. Faqala Ta'ala, Allah berfirman, inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya pada yang demikian itu la dzikra, alanya lam taukin, ya, ada sungguh ada sebuah peringatan bagi siapa, liman kana lahu qalbun, bagi orang yang punya hati. Jadi betapa bagusnya itu teks ceramahnya, ya, kosakatanya, susunannya, kalau yang dengar kagak ada hatinya. Khatama ala qulubihim, ditutup. Ada istilahnya, walaupun Nabi dibangkitkan lagi, Syekh Abdul Qadir Jilani disuruh ngingetin, kagak bergetar tuh hatinya. Ya, Nabi ada tuh, Abu Jahal pamannya sendiri kagak melihat nur nubuwah, enggak tersentuh hatinya. Kenapa? Khatama ala qulubihim, ya. Aw alqasama, ya, atau dia apa melepaskan pendengarannya, wa huwa syahid, dan Allah Maha melihat. Wa qala Ta'ala, dan Allah berfirman dalam ayat berikutnya, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyatadabbaru ayatihi. Ya, Al-Quran yang Allah turunkan, Al-Quran kepada anda mubarakun, memberikan keberkahan, liyatadabbaru ayatihi, agar mereka semuanya apa, merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waliyatadzakkara ulul albab, dan hendaknya orang-orang yang cerdas, orang-orang yang punya hati itu sering berenung, berpikir. Jamaah sekalian, Syekh Al-Imam Al-Habib Al-Haddad, beliau nih dalam kitab Risalah Mu'awanah itu memberikan sebuah bimbingan nama kita. Kita dalam setiap hari ada hasilnya, la yambagi laka wirdun min tilawati kitabillah. Ya, kita harus punya wiridan baca Quran. Sempat-sempatin tuh. Ya, satu hari kalau bisa satu juz, kagak bisa 100 ayat. Man adda man qara'a mi'ata ayah faqad adda haqqal qira'ah. Barang siapa yang sudah membaca 100 ayat setiap satu malam, maka dia telah memenuhi hak bacaan Al-Qur'an. 100 ayat lama enggak? Paling hanya 20 menit. Kita buka-buka WhatsApp enggak terasa. Ya, 20 menit. Al-Waqiah 90 6 ayat tuh. Paling hanya 15 menit. Tambahin 4 ayat lagi Al-Hadid, 100 ayat. Kalau kagak bisa, bacalah selembar, ya. Pokoknya niatin harus ada wirdun min al-ayat atau min al-Qur'an, ya, atau min kitabillahil aziz. Yang kedua, harus punya kita wiridan seperti ini nih. Ini kita jadikan wiridan bulanan kita, wiridan mingguan kita, apa? Wiridan apa? Menelaah kitab-kitab, ilmu-ilmu yang bermanfaat. Nah, ya. Ilmu-ilmu yang menghantar kita untuk takut kepada Allah. Ya. Tahu ya aib-aib diri kita sendiri. Berupaya terus memperbaiki, memperbaiki, dan terus begitu memperbaikinya. Ya. Baik. Mana? Kemudian, wa fi ghairi mawdhi'in min al-kitabi al-aziz, dan pada selain
ada di tempat di ayat yang lain daripada Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala bersabda, berfirman, "Wa ma yadhakkaru illa ulul albab." Dan tidaklah ya mengingat kecuali hanya orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berpikir. Siapa mereka ulul albab? Wa hum ulul uqul, ay sahibul uqul, orang-orang yang punya kecerdasan. Ya, ada orang-orang dikasih akal, dia enggak mau merenung, enggak mau mikir. Fanzur kaifa nafyu tadhakkur min ghairihim, maka lihatlah bagaimana ya mengingat itu menolak daripada selain mereka. Jadi ada orang-orang yang kagak bisa diingetin, dia kagak tersentuh. Diingetin dia kagak sadar. Maka ada kitab namanya apa? Tanbihul Ghafilin. Ngingetin orang-orang yang lalai. Ya. Banyak tuh ayatnya. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kama khassa Allah Ta'ala bitadzakkur. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan bitadzakkur, mengingatkan nih ahlal inabah, orang-orang yang kembali kepada Allah. Wahum arraji'una ilaih, mereka adalah orang-orang yang kembali kepada Allah, taubat kepada Allah. Wa ahlul khasyati, orang-orang yang takut kepada Allah. Wahum al-khaifuna minhu, mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Wa ahlul imani, dan ahlul iman adalah wahum al-musaddiquna bihi, orang-orang yang mempercayai Allah, membenarkan kalam-kalam Allah. Wa bi rasulihi, percaya sama rasulnya Allah. Wa bi wa'dihi, percaya sama janjinya Allah. Wa wa'idihi, dan percaya kepada ancaman Allah. Faqala Allah Ta'ala, dan Allah berfirman, huwa alladhi yurikum ayatihi, dialah Allah yang memperlihatkan kepada kalian apa? Tanda-tanda kebesaran Allah. Yunazzilu lakum minas sama'i rizqan, dan Allah turunkan untuk kalian rizki. Dari mana? Minas sama', dari langit. Ya. Wa ma yatadzakkaru illa man yunib, dan tidaklah ya mengingat kepada Allah kecuali orang-orang yang kembali kepada Allah. Wa qala Ta'ala, dan Allah berfirman dalam ayat berikutnya, ya. Fadzakir, nah, ini fadzakir in nafa'atiz dzikra, sesungguhnya peringatan itu sangat bermanfaat. Sayadzakaru may yakhsha, orang-orang yang takut kepada Allah itu dia akan sayadzak, nah, ini kalau pakai sayadzak maknanya dia akan mengambil, bisa mengambil pelajaran. Ada orang-orang yang hatinya tuh nggak takut, maka dia nggak bisa ngambil pelajaran, ya, nggak bisa istifadah, ngambil kemanfaatan daripada peringatan-peringatan Allah, hadis, akal ulama, begitu. Kenapa? Karena hatinya keras dia. Wa qala Ta'ala, dan Allah berfirman berikutnya, fadzakir, dan ingatlah, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, sesungguhnya peringatan itu sangat-sangat tanfa', ini pakai fi'il mudhari', senantiasa bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Fasari'a atadzakkura, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan tuh tadzakkur, mengingat Allah. Wa amara bihi rasuluhu umuman, wa amara bihi rasuluhu, ya umuman, dan Allah juga memerintahkan ya untuk apa? Untuk selalu ingat kepada Allah, siapa rasulnya, secara umum semuanya diingatkan. Wa khassa bi naf'ihi al-mu'minin min ibadihi, dan Allah mengkhususkan kemanfaatannya zikir itu pada orang mukmin dari hamba-hambanya. Wa kana dzalika lahum hujjatun 'indahu wa mahjatun ilaih, dan ya yang demikian itu artinya tadzakir itu bagi mereka merupakan hujjah, ya, argumen, dalil untuk dia, dan menjadi mahajjah, apa sih saya
ada argumen, ada apa? Argumennya sama ininya, perisainya lah ya. Kama kana 'alal akharina hujjatan qa'imatan madhhadatan li hujajihim al-batilah. Sebagaimana ya atas orang lain juga mereka punya hujah. Ya, dia punya alasan, dia punya argumen. Ya. Tapi argumennya yang madhhadah, yang apa? Yang kagak masuk akal. Argumennya yang kalau dipatahin mah patah sebetulnya. Ya, li hujajihim al-batilah, karena ada argumen-argumen mereka yang batil, yang salah. Ya. Tapi ada ya, bapak-bapak pernah nggak? Ada orang udah salah, dia ngomong berargumen, seakan-akan dia agak salah. Ada ya? Itu dalam kajian namanya batrul haq namanya. Itu udah orang sejelek-jeleknya orang. Udah salah, nggak ngaku salah, malah dia difa ala nafsihi, membela dirinya. Ngorin argumen-argumen tuh. Nah, gitu. Ya, dikatakan batrul haq itu. Fa innahum a'radu ba'da al-'ilmi. Sesungguhnya mereka itu apa? Mengedepankan ya setelah ilmu. Wa ankaru ba'da al-ma'rifah, dan mengingkari setelah ma'rifat. Jadi istilah ibaratnya tuh udah kagak perlu ilmu lagi dia. Padahal dia tahu, dia ingkari dia. Walam yastajibu lillahi wa rasul, dan mereka tidak merespon Allah, merespon Rasul. Kan banyak ya di masa itu yang sama kali dia tutup telinganya tuh kagak mau sama sekali. Allah gambarkan waqalu, dan mereka mengatakan qulubuna fi akinnatin, tuh hati-hati kami dalam kondisi tertutup. Mimma tad'una ilaihi, dari apa-apa yang kalian menyuruh kami ilaihi kepadanya. Artinya diajak ayo masuk Islam kagak mau. Ya. Wa fi adanina waqrun, dan di kuping kami itu ada sumbatan. Ya diginiin tuh, ditutup pasang kapas, kagak dengar sama sekali. Wa mim bainina wa minni wa bainika, dan di antara kami dan di antara anda hijabun, ada hijab, ada penutup. Ya, fa'mal innana 'amilun, maka berbuatlah, sesungguhnya kami ini 'amilun, orang-orang yang berbuat. Jamaah sekalian, saya tuh terkagum-kagum dengan Rasulullah. Rasulullah baru saja mendirikan negara Islam di Madinah. Baru aja. Tapi dengan PD-nya beliau menyurati raja-raja, ketua-ketua kabilah, sampai apa kata Allah pada saat itu, Raja Romawi Persia dikasih surat min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Herkal, ya aslam taslim. Padahal negara baru berdiri udah ngajak negara-negara besar untuk masuk Islam. Ada dalam riwayat surat-surat pertamanya dirobek. Kenapa? Karena suratnya kayak dianggap kagak resmi. Ya, belum ada stempelnya tuh. Agar Nabi bikin stempel dah. Ya, seperti stempel yang ada di belakang pundaknya itu. Baru mulai diterima tuh suratnya, bahwa resmi diakuin Madinah sebagai negara Islam baru. Baik. Kemudian Allah berfirman dalam ayat berikutnya di surat Fatir, wa aqsamu billahi jahda aymanihim, dan mereka bersumpah demi Allah sekuat keimanan mereka, la in ja'ahum nadhirun, ai la in ja'a nadhirun ilaihim, sarannya gitu, artinya tafsirannya gitu, seandainya datang peringatan kepada mereka, la yakunanna ahda min ihdal umam, ya pasti katanya dia lebih mendapatkan petunjuk daripada umat-umat yang lain. Falamma ja'ahum nadhirun, dan ketika datang kepada mereka peringatan, mazadahum illa nufura, kagak ada yang bertambah kepada mereka kecuali apa? Pada kabur semuanya, menjauh semuanya, dikasih nasihat malah menjauh. Fahada wasbun, ya min du'aihi min du'min, bukan. Fahada wasbun
mendahu rabbahu ila tauhidihi. Ini adalah gambaran orang yang menyeru kepada Tuhannya, ila tauhidi, kepada tauhidnya, wa ta'atihi, dan ketaatannya, ala lisani rasulihi, ya, atas lisan rasulnya, fa aba wastakbara. Kemudian mereka semuanya menolaknya dan merasa besar. Wa jahada wa kafar, mereka ingkar dan mereka kafir. Wa man amana bilisanihi, dan barang siapa yang beriman dengan lisannya, wa saddaqa bi zahirihi, dan dia membenarkan yang zahirnya, wa ankara bi qalbihi, ini wawunya waw ini, sementara dia mengingkari dengan hatinya, fahuwal munafiq, maka dia termasuk orang-orang yang munafik. Di lisannya dia doang amantu billah, lisannya, tapi hatinya apa? Ogah hatinya, ya. Alladzi lahum ma lil kafir wa alaihi ma alaihi min ghadabillahi wa la'natihi, ya. Orang yang baginya apa? Ma lil kafir. Maksudnya bagaimana? Alladzi lahum ma lil kafir wa alaihi ma alaihi. Wa alaihi, kalau pakai ala itu muatannya bermakna siksaan, musibah. Kalau lahu muatan bermakna doa tuh, ya. Jadi wa alaihi ma alaihi min ghadabillah, ya, mereka tidaklah bagi orang kafir, ya, kecuali mendapatkan apa? Marah dan laknatnya Allah atas orang kafir. Wa man amana bi qalbihi wa lisanihi. Sebaliknya, orang yang beriman kepada Allah dengan hatinya, dengan lisannya, wa dayya, kemudian dia menyia-nyiakan ma faradallahu alaihi min ta'atihi. Kayak kita nih, kita beriman sama Allah, percaya sama Allah, kita daya menyia-nyiakan apa yang Allah wajibkan atas dirinya, min ta'atihi, dari ketaatan. Wartakaba ma haramallahu alaihi min ma'siyatihi, dan dia melakukan, ya, apa yang Allah haramkan atasnya, min ma'siyah, dari perbuatan maksiat. Fa amarahu fi ghayatil khatar, dan diperintahkannya dia dalam apa, kondisi yang sangat berbahaya. Wa yakhsha alaihi, dan dia takut kepada Allah. In lam yatadarakhu tadaraka, in lam yatadarakhu Allahu bitaufik, seandainya dia tidak mendapatkan, ya, apa, Allah memberikan taufik li taubatin khalisatin, agar taubat yang ikhlas, qabla mamatihi, sebelum matinya, ayyal tahqa bil munafiqina wal kafirin. Tuh, Pak, kalau kita ngaku beriman kepada Allah tapi kagak sholat, kagak puasa, senangnya masih mabok aja, maksiat saja, ya, ingat nih, kalau dia nanti kagak dapat kesempatan tuh, Allah kasih dia dapat taufik hidayah untuk taubat sebelum matinya, maka dia akan apa? Yaltahiqu bil munafiqina wal kafirin. Maka nanti dia akan apa? Mendapatkan kondisi menjadi orang-orang yang munafik dan orang-orang yang kafir. Wa yakunu ma'ahum fi narillahi al-muqadah, dan bersama mereka apa? Api neraka yang terus berkobar-kobar menyala-nyala. Allati tattali'u 'alal afidah, ya, apa tuh yang sampai hatinya itu apa, yang membakar atas hati mereka. Innaha 'alaihim mu'sadah, sesungguhnya atas mereka mu'sadah, apa, api, ya. Innaha 'alaihim mu'sadah, jadi api, hanya kembali ke api, ya. Sesungguhnya api atas mereka itu ditutupin. Api kan udah panas, ya. Oh, ditutupin lagi, menambang lengkap dia tuh. Ya. Fi amadim mumaddadah, diikat pada tiang-tiang yang sangat panjang. Fasbut ayyuhal mu'min al-muti, wahai orang mukmin yang taat, fasbut, mantaplah anda, ala ta'ati rabbik, atas taat kepada Tuhanmu. Wastakthir minha, dan perbanyaklah taat kepada Allah. Wasbir alaiha, dan sabarlah menjalankan ketaatan kepada Allah. Bapak-bapak, disebutkan dalam sebuah hadis,
Allah memberikan kemuliaan kepada orang yang belajar tapi susah paham. Ngaji tapi Allah belum kasih pemahaman tuh, enggak nyambung-nyambung lah. Bahasa kitanya apa ya? Belet gitu ya. Apa lain beratnya? Bebel gitu ya. Oh, enggak paham-paham gitu. Itu Allah kasih kemuliaan, di antaranya apa? Yuktabu lahu ta'atan indallah madama mustamian. Dia dicatat sebagai orang-orang yang taat kepada Allah selama dia dengerin pengajian. Kagak ngobrol berarti, kagak ngantuk berarti. Ada orang udah hadir ngaji berarti ngantuk. Tidur aja. Ya. Kalau dia kagak ngantuk, dia dicatat sebagai orang yang taat. Yang ngantuk juga dia termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, katanya nazalatir rahmatu hina khurujihi min baitihi. Allah turunkan rahmat untuk dia ketika dia mulai keluar dari rumahnya tuh. Allah turunkan rahmat. Dan di sini Allah turunkan rahmat, katanya walahun nasibun minha. Kita mendapatkan rahmat itu. Ya. Jadi bapak-bapak, saya selalu menganjurkan ada kesempatan di mana ada aja ada majlis ilmu hadir tuh. Duduknya aja kita ini udah diampuni oleh Allah. Ada laporan. Malaikat Allah, kata malaikat, itu ada yang ngaji cuman terpaksa dia ikut-ikutan doang, cari temennya kagak ngaji kini. Diampuni juga dosa-dosanya. Ya. Rahmat terus nih dicatatin terus. Baik. Doakan saya lagi terus finishing menyelesaikan kitab judulnya Kun Aliman wa Muta'aliman Tiwal Umri. Jadilah Anda seorang alim, seorang muta'alim sepanjang umurmu. Ya. Karena maqam manzilah yang paling mulia indal anbiya wal mursalin, ngajar, belajar, belajar, ngajar. Begitu. Baik. Wastaksir minha, perbanyaklah berbuat ketaatan. Wasbir alaiha, sabarlah dalam ketaatan. Wa akhlis lahu fiha, dan ikhlaslah kepada Allah di dalam melaksanakan ketaatan. Wadum ala dzalika, dan istiqomahlah, kontinulah dalam ketaatan hatta talqahu jalla wa ala, sampai Anda bertemu dengan Allah jalla wa ala. Fayurdika, maka Allah akan ridho kepadamu. Wa yardha anka, dan Allah ridho kepadamu. Wa yahilluka dara karamatihi, dan Allah akan memberikan kepadamu apa? Rumah kemuliaannya. Sebagaimana firman Allah, mathalul jannati allati wu'idat wu'ida almuttaqun. Perumpamaan sorga yang wu'ida, dipersiapkan. Ya, untuk orang-orang yang bertakwa, tajri min tahtil anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ukuluha daimun, artinya apa? Itu buah-buahnya itu senantiasa aja, ya, berada. Waziluha, dan terasa teduh gitu, kagak panas. Tilka uqbal ladina taqaw, itulah tempat, ya, kesudahan orang-orang yang bertakwa. Wa uqbal kafirina nar, sebaliknya tempatnya orang-orang kafir adalah neraka jahannam. Wanzi ayyuhal mu'min al-asi an ma'siyati naza'a. Orang mukmin yang ahli maksiat, berhenti udah. Stop. Ya. Apa? Daripada perbuatan maksiat. Wa tub ila rabbik minha, dan bertobatlah kepada Tuhanmu. Minham, dari maksiat. Qabla min qabli ayyan zilabikal mautu, sebelum datang kematian kepadamu. Fatalqa rabbaka danisan khabithan, maka Anda akan bertemu dengan Tuhan Anda dengan keadaan yang kotor, yang hina, yang jelek. Fatakunu kama qala Allah Ta'ala, maka Anda akan menjadi seperti sebagaimana Allah berfirman, innahu man ya'ti rabbahu, sesungguhnya ya dia seperti orang yang datang kepada Tuhannya mujriman, dalam kondisi yang ahli maksiat. Fa innalahu jahannama, sesungguhnya bagi orang yang ahli maksiat neraka jahannam, la yamutu fiha wa la yahya. Nah, orang nanti
Kalau sudah berada di dalam neraka jahanam, katanya la yamutu fiha. Apa maksudnya? Dia kagak merasakan mati karena diazab terus. Agak berhenti-berhenti azab itu. Berazab terus begitu. Ya. Fataku wala yahya. Dan dia tidak akan hidup. Maksudnya apa? Dia udah enggak bisa lagi bertaubat, ya. Wala ta'manu in lam tubadir bitaubah min isyanika. Dan Anda tidak akan merasa aman in lam tubadir, jika Anda kagak segera taubat min isyanika, daripada maksiatmu, ya. Ayyun ayunzilallahu bika iqaban, Allah akan turunkan kepada Anda siksa min iqabihi, daripada siksanya. Fa innal 'asina li rabbihim mutarriduna lidzalika fi kulli waqtin. Sesungguhnya orang-orang yang ahli maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, pada Tuhan mereka, mereka sudah bersiap, ya. Apa? Bersiap mendapatkan siksa-siksa fi kulli waqtin, di setiap waktu. Alam tasma qaulallahi ta'ala? Tidakkah Anda pernah mendengar firman Allah taala? Afa aminal ladina makaru sayyiati ay yakhsifallahu bihimul arda. Apakah aminah, ya, merasa aman orang-orang yang makaru, dia makar melakukan kejahatan sayyiat, ay yakhsifallahu bihimul arda, ya, apa yakhsifa itu? Allah benamkan, katalah. Allah benamkan, Allah Pak Ibn Amin ini benam. Ada apa tuh? Buminya. Bumi ini Allah benamkan mereka, ditenggelamkan. Aw yatihimul azabu, atau Allah datangkan kepada mereka azab min haitsu la yashurun. Ya, dari sekiranya mereka kagak merasakan sama sekali. Tahu-tahu tenggelam aja. Tahu-tahu gempa aja, ya. Aw ya'khudahum fi taqallubihim, atau Allah menyiksa mereka, ya, dalam apa? Dalam ini taqallub mereka, apa, gerak-gerik interaksi mereka semuanya. Fama hum bimu'jizin, tidaklah mereka masuk orang-orang yang lemah. Aw ya'khudahum ala takhawufin, atau Allah apa, menyiksa mereka atas rasa ketakutan terus. Fa inna rabbakum la raufur rahim, sesungguhnya Tuhan kalian, ya, adalah Allah yang maha penyayang dan maha kasih. Allahumma ja'alna ya karim bitadzkirika muntafi'ina. Ini, ya, salah satu ciri khas beliau dalam kitab-kitabnya. Kalau habis jelasin ada muatan doa. Allahumma ja'alna, ya Allah, jadikanlah kami ya karim, Allah yang maha kasih, yang maha mulia, bitadzkirika, dengan peringatanmu ini Allah, muntafi'in, bermanfaat. Nah, ya, ada kan nasihat itu ternyata enggak bermanfaat buat diri kita, ya. Buat orang lain manfaat, buat adik kita, saudara bermanfaat, buat kita enggak manfaat. Kenapa tuh? Tanya hatinya. Berarti hatinya lagi apa? Hatinya lagi keras banget. Dulu ada doa diajarkan dulu. Allah, apa katanya? Ya Allah, jadikanlah aku seorang dai yang nafi muntafi. Dia bermanfaat dan muntafi. Nafian wa muntafian. Dia bermanfaat untuk umat dan muntafi. Terus juga dia mau belajar, terus belajar. Wala taj'al, dan jangan kau jadikan kami seorang dai yang masyhuron, dai yang populer, terkenal. Kenapa? Nanti kalau dia enggak siap, dia akan terjebak ke dalam penyakit riya, penyakit ujub itu, ya. Allahumma ja'alna ya karim bitadzkirika muntafi'in. Ya Allah, jadikanlah kami, wa ya Allah yang maha mulia, jadikanlah kami dengan ingat kepadamu, ya, bermanfaat. Wali kitabika, wali rasulika, dan dengan kitabmu Al-Quran dan rasulmu muttabi'in. Ya Allah, jadikanlah kami, ini uslubnya sama seperti uslub doa kamilin, ya,
Allahumma ja'alna muntafi'ina, ya Allah ya Karim, jadikanlah kami bisa mengambil manfaat bitadzkirik dengan peringatan-Mu ini, ya Allah. Wali kitabika, ya Allah, jadikanlah kami apa? Muttabi'in, bisa mengikuti apa? Al-Qur'an-Mu dan Rasul-Mu, uslub namanya, ya. Wa ala ta'atika mustami'in, ya Allah, jadikan kami mustami'in, selalu bisa bersama-sama dalam ketaatan kepada-Mu. Nah, doa itu bagus banget, ya, apalin. Wa tawaffana ya rabbuna muslimin, wa tawaffana muslimin ya rabbana, gitu. Wahai Tuhan kami, wafatkanlah kami dalam keadaan kondisi orang-orang muslim. Wa alhiqna bis-salihin, dan gabungkanlah kami bersama orang-orang yang salihin. Wa walidina, dan gabungkanlah kami bersama orang kedua orang tua kami. Wa ahbabina, kekasih-kekasih kami. Birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmat-Mu ya Allah yang Maha Penyayang, ya, kepada ya arhamar rahimin. Allah yang Maha Penyayang, apa ngatinya enak, ya arhamar rahimin. Allah yang Maha Penyayang yang Maha Rahim, gitu ya. Taib, udah apa belum? Hah? Ini mata saya ini bengkak kemarin tuh. Saya bawa mobil habis ngajar keperi di itu. Saya gini. Tetap bengkaknya. Jamaah tadi kita berselawat, ini saya menyusun selawat ya, sebetulnya hanya apa pembuka hati gitu. Kemarin saya suruh Santi, suruh coba bagaimana nadanya, dibaca nada yang suaranya enak, bisa tuh nada ini tuh. Ini saya susun sebuah ungkapan doa, ya. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, waftah minal khairi kulla mughlaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad, waftah minal qalbi kulla ilmin. Ya Allah, bukakanlah dari hatiku semua ilmu. Ya Rabbi salli ala Muhammad, waftah minal qalbi kulla nur. Ya Allah, bukakanlah dari hatiku semua cahaya. Kadang cahaya kagak bisa masuk ke dalam hati kita yang paling dalam, yang tercegat dia karena kekadaran hati kita, kekotoran hati kita. Ya Rabbi salli ala Muhammad, waftah minal qalbi kulla sirrin. Ya Allah, bukakanlah dari hatiku semua sir, rahasia-rahasia. Ya Rabbi salli ala Muhammad, waftah minal qalbi kulla hammin. Ya Allah, bukakanlah dari hatiku semua ham, ya, kesumpekan, kesulitan. Ya Rabbi salli ala Muhammad, waftah minal Qur'ani kulla rusdin. Ya Allah, bukakanlah dari Al-Qur'an apa? Setiap petunjuk. Kita sudah baca berapa kali itu Al-Waqi'ah hafal, tapi kita enggak bisa ngambil intisari dari Al-Waqi'ah. Al-Fatihah itu paham, udah baca, enggak bisa ngambil. Nah, minta terus petunjuk Allah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, waftah minal Qur'ani kulla hikmah. Minta, ya. Dari Al-Qur'an dibuka ada hikmah-hikmah buat diri kita. Ya Rabbi salli ala Muhammad, waftah minal Qur'ani kulla ayah. Ya, minta sama Allah biar apa? Kita bisa hafal tuh setiap ayat-ayat dalam Al-Qur'an. Kita baca kagak hafal. Ya Rabbi salli ala Muhammad, waftah minal ayati kulla ma'na. Kita udah baca kagak paham artinya apa tuh Al-Qur'an. Ya. Ya Allah, bukakanlah dari ayat itu semua makna-maknanya, ya Allah. Karena dengan kita paham maknanya akan bergetar hati kita. Ya Rabbi salli ala Muhammad, waftah minal ilmi kulla fahmin. Ya Allah, ya, bukakanlah semua pemahaman dari ilmu itu. Karena susah memahami ini. Ya. Ya Rabbi salli ala Muhammad, waftah minal ilmi kulla hifzin. Bukakan semua hafalan dari semua ilmu-ilmu yang kita pelajari itu. Kadang udah banyak ngapal kok enggak terbuka-buka itu, tertutup aja. Ya Rabbi salli ala Muhammad, waghfir minal mudhnib kulla aibin. Ya Allah, maafkanlah, ya, kulla aibin, semua aib-aib, minal mudhnib, dari orang yang berbuat dosa. Ya Rabbi salli ala Muhammad, waghfir minal mukhti kulla dhanbin. Maafkanlah ya Allah semua dosa dari orang yang berbuat salah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, warzuq minal halali kulla kasbin. Ya Allah,
karuniakanlah ya kulla kasbin, semua upaya usaha yang kita lakukan, minal halal, dari harta yang halal. Ya Rabbi salli ala Muhammad waqfi minal ahli kulla usrin. Ya Allah, tahanlah, jagalah semua kesulitan ya pada keluarga saya. Ya Rabbi salli ala Muhammad wahfad minal awladi kulla syarrin. Jagalah semua kejahatan daripada anak-anakku ya Allah. Kalau ini kan begini, mananya bisa dipanjangin sarahnya gitu ya. Ini umum aja, tapi wastur minal ummati kulla balwa. Ya Allah, selamatkanlah umat baginda Rasul dari semua bencana musibah. Ya Rabbi salli ala Muhammad warham minal ummati kulla makhluk. Ya Allah, sayangilah semua makhluk daripada umat Rasulullah gitu. Ya Rabbi salli ala Muhammad warzuk minar ru'ya kulla layih. Ya Allah, berilah apa setiap malam bisa mimpi bertemu Rasulullah. Ya Rabbi salli ala Muhammad warzuk minal ilhami kulla hin. Ya Allah, berikanlah kepada kami di setiap saat ada ilham yang masuk ya, petunjuk dari Allah, bimbing Allah. Masih ada lagi sebetulnya, segini dulu. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga bermanfaat ya. Kalau ini mau dibaca di sini boleh, saya tinggalin ya. Kalau maulid Nabi itu baca juga. Ini muatan doa-doa, sama seperti saya menyusun selawat-selawat ya, semua yang kita butuhkan. Pikiran kita, hati kita mau apa nih? Mau ini, tinggal susun aja ya. Jadi kan selawat itu sebuah doa kita kepada Allah, sebuah sarana munajat kita kepada Allah, dan bismihi dan menyebut nama baginda Rasul, mudah-mudahan apa yang kita inginkan Allah kabulkan dengan cepat. Al-hadinya wa niyatan salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmid Din. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fina ya Karim wa'fina ya Rahim. Allahumma bihaqqil Fatiha, sirril Fatiha, bibarakatil Fatiha. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li'abdihi yaghfir wa yarham. Ya dafial bala ya Allah, ya dafial bala ya Rahman, ya dafial bala ya Rahim. Allahumma taqabbal ma fi dhamirina, innaka 'allamul ghuyub, innaka 'ala kulli shay'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marhaban bertawfiq. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alam tabi habibullah alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad sallallahu marhaban wasallam. Sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alihi wa ala alihi. Alhamdulillah. Masih gerimis ya? Hah?
Ustaz apa tuh anaknya itu? Ustaz Abu Ghani siapa namanya? Ustaz Ali. Ustaz Ali ini. Ya, ya. Sehat, Ustaz Ali.